Pinggir. Ah. Oh. Mestinya di pinggir. Aduh. Berarti itu bisa masuk mata, Pak? Iya, kalau kagak meleng ya bisa begitu, masuk mata. Kalau susah, kesatu berat, kesatunya juga berat, palunya. Kok nggak pecah-pecah ya, Pak? Kalau kagak biasa, iya, kagak pecah-pecah. Capek. Lumayan, Pak. Coba lagi ya. Iya. Tadi saya ada 4, 5, awas. 6. Mental. Coba Bapak deh. Hah? Tunjukin saya, Pak. Ajarin nih. Saya lagi, Pak. Nih. Tadi kayaknya ada mungkin Bapak ada rahasianya. Nih, caranya ini. Nih, pinggir. Oh, di pinggir. Iya. Huh. Tuh. Wah. Di pinggir. Hah. Oh. Mestinya di pinggir. Aduh. Berarti itu bisa masuk mata, Pak? Iya, kalau kagak meleng ya bisa begitu, masuk mata. Kalau meleng. Saya coba lagi deh, pinggir ya? Iya, coba. Udah. Nggak pecah-pecah. Nah, ini karungnya. Caranya ini begini. Ini diginiin, dimuatin. Nih. Nih. Dimuatin ke bawahnya aja. Seberapa biji aja ke bawahnya. Gitu. Terus tadi 150.000 itu tadi, Pak? Iya, semobil kecil itu. Pasti itu, tiap minggu. Setiap minggu, tempo-tempo, iya begitu. Kalau lagi agak banjir airnya, gitu. Ini sekarang Bapak mau angkat? Kalau Bapak sih emangnya udah biasa, enak aja. Tuh. Oh. Udah. Tuh. Kalau udah biasa, coba. Coba ya. Awas. Oke. Okay. Berat segini juga kak, namanya batu. Namanya batu ya. Segini juga berat. Ini mah kayaknya beban hidup saya aja kalah apa beratnya sama ini. Berat batunya. Pengeluaran sehari-hari Bapak biasanya berapa? Ya sehari-hari 30.000 lah. 30.000, emang 150.000 cukup nggak? Ya dicukup-cukupin itu. Kalau sakit gimana, Pak? Kalau sakit tempo-tempo mau beli obat warung aja kagak ada duit. Wah, banyak banget ya batunya, Pak. Iya, banyak nih. Udah waktunya diangkutin. Kita supaya ada tenaga, lebih baik makan dulu lah. Lebih baik makan dulu, ntar abis makan baru kita angkutin, Kak. Oke, Pak. Lagi, mm-hmm. Ya. Yuk. Yuk. Kita... Ayo, Pak. Makan dulu. Pak Andri mana? Pak Andri, saya nggak tahu. Saya kan tadi udah pesen batu buat Pak Agus dari material, dia mau buru-buru. Kan Pak Agus katanya mesen sama saya. Pesen sama Bapak. Iya. Pak Agus udah pesen sama Pak Andri, bukan sama Pak Timin. Oh, begitu. Iya. Kalau saya ini bagaimana? Ya, saya nggak tahu, pesen saya urusin sama Pak Andri.
bukan sama Pak Patimin. Ya udahlah kalau begitu, Pak gimana? Nggak bisa gitu dong. Ya tapi saya bagaimana kan mau dipakai. Itu udah nyari batu seharian udah sebanyak ini. Iya pokoknya saya emang Pak Patimin nggak mau tahu, saya tahunya sama Pak Andri. Nah ini gimana, Pak? Ya itu urusan nanti sama Pak Agus. Saya udah bayar Pak Andri. Jadi saya nggak punya urusan sama Pak Patimin, ngutang Pak Andri. Urusannya Pak Agus soalnya pesannya sama saya begitu. Nah, ini. Saya pesan, mana pesannya saya Pak Andri? Oh, saya lagi nyari ini datangin. Waduh, ini soalnya Pak Agus sudah pesan ini, sudah buntar buru-buru dia mau di mau dipakai, ada pesanan ini. Tadi bawah. Tadi bawah, tapi jangan lama-lama, soalnya Pak Agus sudah lama-lama. Pak, masalah. Ini udah jadi. Kan saya mah urusannya Pak Andri, mau Pak Timur memang nggak tahu. Tapi kan udah jadi, Pak. Bapak nggak bisa kayak gitu dong. Itu udah dari pagi, Pak. Iya, ya udahlah sekarang sih nggak usah ribut. Nggak boleh kayak gitu, yang Pak. Yang penting mah ini kita dari pagi. Bukan rejeki kali lah. Sekarang gini, emang benar Pak Agus sudah pesan ke Bapak? Iya, pesan kok. Lagi kemarin udah pesan sama saya tuh. Pesan sama Pak Andri, Pak Agus pesan sama saya. Jadi Pak Agus. Saya ini pembelah batu, pencari batu. Tukang batu istilahnya. Jadi Pak Agus, saya kan pesan batu sama Pak Andri. Pak Andrinya ngumpulin nggak ada, pokoknya Pak Andrinya saya kerjain nggak ada. Tapi Pak Timin yang ngumpulin. Oh gitu. Jadi Pak Agus saya ada pesan sama Pak Timin. Saya bilang kan Pak Timin bilang masalah saya nggak tahu urusan sama saya, urusan Pak Andri. Gitu. Jadi pesan batu ke Bapak, iya. Bapak minta tolong Pak Andri. Andri. Terus Bapak? Saya kan. Tidak Pak, mohon maaf nih, ini kita lagi ada liputan nih, teman-teman kita boleh dibantu dulu ya. Nanti diselesaikan di belakang aja boleh ya Pak ya, sekarang kita selesaiin dulu ini. Jadi nanti urusannya sama tim kita aja, nggak apa-apa ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, maaf ya, ganggu ya. Kok bisa kayak gitu sih Pak? Iya, bukan rezeki saya, udah taruh lagi batunya. Tapi kan udah dari pagi, Pak. Iya, nggak bisa kayak gitu. Walaupun katanya ini juga bukan rezeki kita. Bukan, bukan rezeki Bapak, udah nggak apa-apalah. Dah. Dari jam 7 pagi? Iya, nggak sia-sia dapet. Sia-sia gitu, Pak? Iya, nggak sia-sia sih. Itu bagaimana aja nanti lah. Apa mau aku bantuin nggak? Ya, kita bikin api aja dulu lah. Bantuin, Pak? Gimana nih? Ditiup-tiup. Oh, terus kalau bocor gini, gimana apinya bisa nyala, Pak? Ya, itulah. Dipaksain aja ditiupin dulu. Coba Pak, saya coba lagi Pak, bantuin Pak. Aduh Pak. Ya makin gede gimana ini Pak? Bikin gede. Pak, Pak. Ya Allah Pak. Ibu Pak. Astagfirullah. Kenapa ini? Udah jatuh Pak. Ibunya jatuh, aduh. Ya Allah Ibu. Ya Allah. Kenapa ibunya jatuh sih? Aduh ya. Daerahnya deh. Coba, Bang. Daerahnya, Bang. Eh. Apa, Pak? Nyebut. Aduh ya. Aduh. Bu. Pelan-pelan, Bu. Ya Allah. Bu, emang ibu, dari mana? Kok ibu bisa pulang kayak gini? Tadi saya lewat, pesan di jalan, saya bawa ke sini. Pesan di mana? Di jalanan, habis ngambil rumput. Ya Allah. Ya terima kasih ya, kalau udah nolongin istri saya. Pamit ya. Iya. Makasih ya Pak ya. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Bu, ibu sudah makan? Kok belum makan Bu? Tadi diantarin sama Bapak ada sedikit. Terus ibu makan apa? Makan apa-apa. Makan sayuran doang dari
dikasih. Ya Allah Bu, hujan loh Bu. Emang tiap hari kayak gini? Ya enggak setiap hari sih gitu. Emang udah lama kurang sehat kalau kayak apa-apa. Jadi di suruh ini juga maksa aja suka ke kebon, ngarit atau ngambil rumput, kuli sama orang gitu. Tadi jatuh jalan. Ya. Habis dari mana? Orang-orang dari kebun. Suami rumahku. Kamu dari mana, Mas? Kamu dari mana aja? Habis kerja. Kerja di mana? Kerja di material. Amat ini anak ibu sama bapak? Cucu. Kok cucu? Ini dia dirawat dari kecil. Dari bayi sama saya dirawatin sama ibu. Sekarang udah besar dia. Bu, ini bajunya basah gini. Ganti, Bu. Nanti lebih sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, permisi sih, boleh masuk? Boleh. Silakan. Terima kasih. Amin. Ya. Ini saya teh istrinya Pak Agus. Iya. Jadi ada apa? Iya, saya sambil ya. Ibu, aduh, meninggalis, Kasep. Ini teh anak atau cucu? Ini cucu. Oh, cucu dua-duanya. Oh, ini mah tamu. Oh, ini tamu. Iya. Ini mah cucu dua-duanya meninggalis sama Kasep bisa. Iya, Pak Kemin. Jadi saya mah kesini dateng. Emang tadi niat pagi-pagi langsung buru-buru gitu. Karena kayaknya mah ada yang ngeganjel gitu kan. Ya, saya mah dateng kesini maksudnya mau ngejelasin. Ya. Jadi suami saya, Pak Agus itu, emang kan kita mesen batu. Ya. Pak Agus kan mesen ke Bapak. Iya. Nah saya inisiatif gitu. Ya. Takutnya emang suami saya lupa. Saya kan gak kenal bapak, iya. Saya kenalnya Pak Sukendar, iya. Gitu si bos batu. Jadi Pak Agus mah mesen ke bapak, iya. Sayanya mesen ke Pak Sukendar, iya. Gitu pak. Makanya kenapa bapak bilang tadi kan ada salah paham. Iya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya bapak, ibu, sekeluarga, khususnya buat bapak mungkin. Iya, itu sih udah saya maafin aja lah. Ya udah, jadi ini. Gantinya buat ya anggap aja upah buat bapak kemarin. Ya. Untuk jumlahnya boleh dibaca ini. Siapa yang bisa baca di sini? Bisa baca. Siapa namanya cucunya? Ahmad. Oh, Ahmad ya. Ahmad boleh dibantu ya, bantu bacain jumlahnya. Takutnya enggak sesuai gitu. Selamat rumah Anda akan dibuka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya ada satu kata yang pasti terucap oleh keluarga Pak Kemin yang mungkin juga diucapkan oleh semua warga yang hadir di sini, yaitu alhamdulillah wa syukurillah. Karena akhirnya semua indah pada waktunya. Begitulah yang saat ini, malam ini yang mungkin dirasakan oleh keluarga Pak Kemin. Sesaat lagi kita akan melihat rumah bapak yang sudah dibedah. Iya. Jadi semoga rumah ini bisa membawa manfaat untuk bapak dan sekeluarga. Amin. Dan juga bisa membawa berkah serta juga bisa menjadi semangat untuk siapapun yang menyaksikannya bahwa Amin. Tidak ada hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Sudah siap, Pak? Iya. Ya. Kalau gitu langsung saja kita berbalik badan ya. Semuanya bersama-sama dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menghitung mundur dari 3, 2, 1.
mudah-mudahan. La ilaha illallah Muhammadur Assalamualaikum. Bapak, boleh langsung buka pertama kalinya. Silakan boleh dibuka. Pakai tangan kanan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat doa-doa kita Ahmad dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang rumahnya udah berubah. Berubah. Alhamdulillah benar. Udah ada atapnya. Nah, ada lantainya. Ada, iya. Lihat, Pak. Bahkan ada bangkunya. Iya. Ada meja, ada jendela yang layak. Terima kasih sama semuanya, sama Gusti Yang Maha Suci ya. Sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, terima kasih. Ya, ini bukan hanya sekedar angan-angan. Ini semuanya nyata, Bapak boleh pegang kipas anginnya. Dan alhamdulillah ada lagi ini titipan amanah dari GTV dan juga Bedah Rumah, Pak. Modal usaha sebesar Rp500.000. Mohon diterima. Semoga bisa menambah manfaat buat Bapak sekeluarga yang insya Allah menambah berkah. Ya, Pak ya. Amin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, keluarga Bapak Kemin akhirnya mendapatkan rumah yang mereka idam-idamkan dan mereka doakan. Dan dari sinilah kita dapat belajar bahwa kata sabar memang tidak pernah ada batasnya. Kita doakan, semoga rezeki ini juga dapat dirasakan oleh siapapun yang menyaksikan Bedah Rumah kali ini. Dan setelah ini juga bisa menyaksikan program Penghuni Rumah Terakhir setiap Jumat sampai dengan Rabu hanya di GTV. Akhirnya, saya Rima Demensa dan juga Luna harus pamit undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.